kamu harus waspada. Kalau dibiarin lama-lama, kamu ambil lagi anak kamu yang ada di Fadil. Aku cuma mau anaknya Dennis. Yang ada mereka itu suka satu sama lain. Siapkan uang tebusan untuk cucu kamu seperti yang kita sepakati. Sekarang kan udah baik-baik aja sama Dimas. Kan dia juga kelihatan nyaman sama Dimas. Surya! Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Bidadari Surgamu pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 hari ini. Dan kalian bisa lihat ya, semuanya sepertinya jadi kacau. Sekarang ini terlihat Sakinah yang begitu panik gara-gara kehilangan Surya. Dan kalian bisa lihat ya, Surya dalam bahaya. Nah, kira-kira apakah Sakinah akan bisa menyelamatkan Surya anaknya? Sementara itu terlihat Namira yang memberi peringatan kepada Sakinah soal kedekatan Dennis dan juga Jerry. Karena memang benar apa yang dibilang oleh Namira, itu akan sangat membahayakan kalau mereka semakin dekat. Sementara itu terlihat ya Kania yang sedang bersama dengan Dimas dan ternyata Rangga melihat mereka berdua. Tentu saja Rangga pun jadi kecewa. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran kan bagaimanakah kelanjutan Bidadari Surgamu? Simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.